Hakim juga manusia, meski ia sering disebut wakil Tuhan di bumi. Maka ia pun bisa jadi tak tahan terhadap goda. Adalah Acep Sugiana, hakim di Pengadilan Negeri Singkawang ini. Kemarin ia dihadapkan dalam sidang kode etik Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung di Jakarta. Ia disidangkan karena dianggap melanggar kode etik hakim, yakni berselingkuh. Tidak tanggung-tanggung, ia berselingkuh dengan 4 wanita. Satu di antaranya yang dikenal dalam persidangan dalam kasus perceraian, bahkan hamil dan kemudian diaborsi. Bak Playboy, Acep juga menebar asmara dengan seorang wanita pegawai Pengadilan Negeri Singkawang, tempat ia terakhir bertugas sebagai hakim. Atas fakta-fakta perselingkuhan dan aborsi yang dilakukannya, Majelis Kehormatan Hakim pun mempensiunkan dini Acep Sugiana. Biar masih punya kesempatan untuk mencari pekerjaan lain yang demi masa depan dia, di keluarga dia, demi rumah tangga besar dia. Konfirmasi Pak, apakah dia dapat hak pensiun juga tadi? Dia dapat hak pensiun. Pertimbangannya apa Pak? Ya itu sudah saya jawab.